Pemerintah Kota Bandung bakal mitembeyan prak-prakan uji coba Braga Free Vehicle Saban Poe Sabtu jeung Minggu. Dimimiti tanggal 4 Mei 2024. PJ Wali Kota netelakan pihakna nyayagakan mangpirang lahan kantong parkir. Ancokan masyarakat anu boga karep ngalalar ke jalan Braga. Tan dipapaesan ku kendaraan anu ngaliwat. Pemerintah Kota Bandung nembrakeun uji coba Braga Free Vehicle bakal dipitembean dina poe Sabtu 4 Mei 2024. Eta hal teh ngoniangkeun kontroversi di papada tukang parkir di Sabudirin Braga, salah saurangna Hermawan. Saya mah cuma ngikutin, sebenarnya sih aku keberatan gitu kan. Kalau Sabtu Minggu kan sebenarnya kan parkir lagi rame. Tapi kan dengar-dengar ini kan programnya provinsi sama pemerintah kota. Jadi ya kita mah ikut mendukung aja lah yang di jalan mah selaku petugas parkir di jalan. PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono netelakeun eta uji coba teh dilakonan sangkan warga Bandung turta wisatawan bisa lalampahan di Jalan Braga tan dipapaesan ku patali marga. Pihakna bakal nyayagakeun lahan parkir di sabeberapa kantor pamarentahan sarta instansi di sabudeureun Jalan Braga turta sawatara jalan ka Wasunia Raja tepi ka viadeuk. Sakumna tukang parkir di leuweuk Braga bisa pindah ka lahan parkir anu disayagakeun. Kita mengizinkan saya mungkin atas nama warga Kota Bandung, mudah-mudahan semuanya saya udah support oleh Pak Ketua DPRD bahwa Braga yang salah satu ikonnya Kota Bandung, yang legendnya Kota Bandung ini bisa dinikmati oleh warga Kota Bandung, bisa dinikmati oleh warga pendatang yang ada di Kota Bandung. Sajroning kitu, cek PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara, patali marga bakal dirobah dina poe Sabtu jeung Minggu. Upama macet karandapan bakal diungkulan di sabeberapa leuweuk. Untuk ngalihan arus, Pak. Ngalihan arus, jadi pengalihan arus ini ditutup ya. Jalan Braga itu tutup tarifan lurus dari tarifan ke Braga pendek itu tidak boleh. Karena untuk searah dari Braga pendek itu nanti bisa yang dari Cikapundung. Asep Kuswara nandeskeun moal aya pungli parkir nalika eta kagiatan dilakonan, dumeh mangpirang lahan parkir bakal dijaga ku petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP sarta TNI. Budi Hartati, Bandung TV.